Jadi jangan ada salah sangka, katanya bebek kita apa-apakan, nggak ada di luar ya, semua ada. Pungut uang dari warga dengan iming-iming keuntungan sebesar 15% dari 3.000 nasabah dengan nilai investasi sekitar 131 miliar rupiah, 4 orang pimpinan PT Aksele Jaya Manajemen diringkus polisi. Walau tanpa mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PT Aksele Jaya Manajemen yang memulai aktivitasnya sejak April 2019 lalu, berhasil memperdayai sekitar 3.000 nasabah. Beruntung, pihak kepolisian dari Polres Tanah Toraja dengan cepat membongkar kedok para pelaku, sehingga tidak memakan korban lebih banyak. Untuk menarik simpati masyarakat agar bergabung ke PT Aksele, manajemen memberikan hadiah mobil bagi setiap nasabah yang berinvestasi dengan hanya membayar 65% dari harga umum yang ditetapkan oleh dealer. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Tanah Toraja sejak beberapa bulan lalu dan berhasil mengungkap investasi bodong PT Aksele yang tak mengantongi izin perbankan dari OJK. AKBP Lilik Tribawono, Kapolres Tanah Toraja dalam press release-nya mengatakan, dari tangan 4 orang tersangka sebagai pengendali dalam PT Aksele, disita 3 unit mobil mewah dan 5 motor impor, komputer, berangkas, serta uang tunai senilai 3 miliar rupiah lebih. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Silakan dari rekan-rekan, mungkin bisa kita lihat sendiri. Nah, kronologisnya yaitu sekitar tahun 2019, seputar bulan April, PT ini sudah dilaksanakan berdiri di Toraja. Khususnya rekan-rekan sudah tahu dia ada di Pontiku ya. Kita tidak menjelaskan detailnya. Dan mereka mempunyai akta notaris pada tanggal 12 Maret 2019, yaitu pendirian perseroan tersebut. Tujuannya ataupun kegiatannya yaitu aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. Ya, rekan-rekan. Selain itu juga dalam kegiatan usaha tersebut, PT Aksele ini menawarkan keuntungan sekitar 5-10% per bulan. Dan selanjutnya, bagi yang mengambil dana ataupun dana yang disetorkan, bisa mengambil kendaraan dengan hanya membayarkan 40-65% untuk dari harga kendaraan yang akan kita ambil ya. Dan juga mereka menjanjikan untuk janji-janji bonus tiap bulannya. Dari yang kami dapatkan hasil penyelidikan bahwa ada sekitar 3038 surat kontrak dengan dana yang terkumpul sekitar, nah ini rekan-rekan ya, sekitar 131.98.262.661 rupiah. Dan yang mengambil kendaraan sekitar 1.553 kendaraan dari keterangan yang kita dapatkan. Nah, barang bukti yang ada, selain Anda lihat uang, mungkin Anda nanti di depan ada beberapa kendaraan, baik beberapa motor dan beberapa mobil ya.
dan pada hari ini juga nanti akan kita serahkan atau tahap 2 kepada kejaksaan. Untuk AR sebagai owner, untuk WS sebagai dirut, dan untuk OH sebagai vice president, dan YT sebagai dirut masyarakat. Tim Jurnal TV melaporkan.